Api yang berasal dari salah satu rumah warga terus berkobar dan merembet ke rumah dan warung yang berada di sekitarnya. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pemantang Siantar mengerahkan 6 unit mobil pemadam serta puluhan petugas guna memadamkan api. Kebakaran tersebut sempat membuat Haja Nurlia, salah seorang pemilik warung yang terbakar, jatuh pingsan setelah melihat warungnya hangus dilahap si jago merah. Menurutnya, api berasal dari sebelah kiri warungnya. Ia mengetahui terjadinya kebakaran sewaktu ia hendak memasak air. Bahkan sang suami sempat berusaha memadamkan api. Namun akibat api yang semakin membesar, Nurlia memilih untuk menyelamatkan diri. Warungnya? Iya, warung bambu. Penyebabnya apa, Bu? Nggak tahu kami. Ini pun tamu kami datang dari Pekanbaru. Sebelah itu apinya, sebelah itu. Yang sebelah itu? Yang rumah panggung? Enggak, sebelah itu kan ada rumah panggung juga. Sebelahnya itulah. Bukan belakang, sebelah kiri kami. Oh. Dari situlah apinya. Kami pun enggak tahu pas tamu kami datang, ibu menjerang air panas. Begitu menjerang air panas, total dengar yang muka itu jiri-jiri, bu, api, panggil-panggil yang punya rumah itu. Aneh, gitu. Enggak ada orangnya. Langsung bapak ngambil air, iya kan? Sama ini, suaminya ini, kalau air enggak bisa lagi. Udah api matikan listrik semuanya. Bukan dari kami, apinya. Bukan dari ibu, ya? Bukan, ibu kan. Lagi enggak jualan, ya? Kami pun enggak jualan, ya. Baik. Ini pun tamu datang dari Pekanbaru, taksinya. Oh, iya, Bu, ya. Jam berapa tadi, Bu? Setengah empat, ya? Setengah empat, ya. Mau asar lah, ibu. Mau asar, ya. Ibu udah lama warung situ? Udah lama. Dari 2012, 2010. Dari samping rumah makan bambu itu aja? Iya, dari situ api. Itu api? Tapi ibu itu apa? Ya. Rumah. Rumah atau apa? Kira-kira. Itulah. Rumah, ya? Habis semua, Bu, ya? Habis itu aja apinya, ada nggak tahu orang itu, tapi nyalain lagi api, nggak tahu orang itu. Sabar, Bu. Nama ibu siapa, Bu? Hajah Nurliana. Hajah Nurliana, ya. Umur ibu berapa, Bu? 64, ya. Ajar tahu ajar? Hah? Ajar. Ajar kenapa? Setiot. Nggak tahu, Bu. Polisi. Oh, iya, iya, iya. Polisian. Anak menantu, Le. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Menantu. Ini buat laporan ke kantor aja, ya, Bu? Iya, ya, Pak. Nama bapak siapa, Bu? Aminur Hasan Saragi. Hasan Saragi, ya? Iya. Haminul Hasrat Saragi. Ih, gak tahu lah kita tadi apinya, ya. Setelah berjibaku kurang lebih selama 3 jam, akhirnya pihak Damkar Kota Pemantang Siantar dapat memadamkan api tersebut. Kerugian akibat kebakaran ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata.